Entah siapa yang menasihati, entah siapa yang membisiki, tapi terasa nggak sih kalau aksi Kaesang akhir-akhir ini sama sekali nggak pas dan bikin publik malah makin marah sama keluarga Mulyono, makin marah sama keluarga Pak Jokowi. Apakah ini suatu pertanda? Ini pertanda kalau Kaesang dan keluarga Pak Jokowi udah nggak peka lagi sama apa yang terjadi di masyarakat. Apakah mereka sudah nggak peka lagi sama sentimen yang berkembang di media sosial? Apakah Kaesang sudah nggak peduli lagi sama apa kata orang? Atau apakah Kaesang ini dan keluarga Pak Jokowi mendapat nasihat-nasihat ahli komunikasi yang salah? Strategi komunikasi yang keliru? Kaesang dan Pak Jokowi tampak cuma mengulang-ulang jurus selama mereka. Misalnya, Kaesang tampak sok santai menghadapi kritik publik. Padahal nih, suasana hati masyarakat sendiri sudah sangat jauh berbeda dengan waktu sebelum ada skandal putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran jadi wakil presiden. Dulu, aksi Kaesang bakal dianggap sebagai orang yang tahan kritik dan gak ambil pusing dengan cibiran orang. Tapi sekarang, kondisinya sudah berubah. Aksi yang sama dari Kaesang, sekarang itu dianggap sebagai tindakan yang menantang publik dan gak peka sama suasana hati rakyat. Nah, kalau dipikir-pikir nih, nah inilah bahaya dari ilusi kekuasaan. Inilah bahaya dari jebakan kekuasaan. Inilah bahaya dari sisi gelap kekuasaan. Kekuasaan membuat seseorang hilang kepekaannya terhadap suasana hati rakyat. Kekuasaan membuat seseorang lupa diri. Dan ini disebabkan dia sekarang dikelilingi oleh orang-orang yang gak berani berkata jujur dan apa adanya. Dia sekarang dikelilingi oleh orang-orang yang cuma bisa memuji-muji. Karena mereka sendiri punya kepentingan dan ingin mencuri hati. Makanya nih, aksi Kaesang sekarang ini, misalnya dengan memakai kaos bertuliskan anak Mulyono dan berkelakar bakal kasih hadiah pesawat jet pribadi ke para kader PSI, semua ini udah nggak bisa disebut sebagai tahan kritik dan nggak ambil pusing sama cibiran orang. Malah sebaliknya, aksi Kaesang sekarang ini bisa dianggap sudah menunjukkan arogansi, menantang dan menganggap masyarakat bodoh. Makanya, wajar saja kalau banyak orang, terutama anak-anak muda, mereka sekarang semakin marah dan membalas balik aksi Kaesang dengan cara memproduksi dan menjual kaos dengan tulisan korban Mulyono. Sebelum dilanjutin, yuk like, komen, dan subscribe 2045 TV. Pak Jokowi dan keluarganya memang belum pernah ada di posisi ini. Di posisi di mana sentimen negatif kepada mereka begitu tinggi. Selama ini, Pak Jokowi dan keluarganya selalu ada di posisi sebagai media darling, sebagai keluarga yang disukai dan didukung oleh masyarakat. Tapi, sekali lagi, sekarang kondisinya sudah berubah. Masyarakat tidak suka dan tidak terima terhadap banyak perilaku keluarga Pak Jokowi akhir-akhir ini. Terutama bagaimana Pak Jokowi dan anak-anaknya mulai berperilaku bak keluarga raja dan bisa berbuat seenak-enaknya. Masyarakat sudah muak dianggap bodoh dan bisa dibodoh-bodohkan. Masyarakat sudah muak sama semua kepalsuan keluarga Pak Jokowi. Dan makanya kemudian muncullah istilah Pinokio Jawa. Satu contoh yang menarik soal kebiasaan berbohong ini adalah imaji yang hendak dibangun bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang suci. Dia sangat dekat dengan Tuhan dan sudah menjalankan ibadah puasa Daud sejak 18 tahun silam, tanpa putus. Ilusi ini hendak dibangun lewat pernyataan Pak Ali Mochtar Ngabalin dalam sebuah tayangan televisi. Tapi gimana kenyataannya? Pada kenyataannya, lewat tayangan podcastnya Pak Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai menteri dari Pak Jokowi, Pak Mahfud ini menyebut pernyataan Pak Ali Mochtar Ngabalin salah besar. Karena Pak Mahfud pernah makan bersama dengan Pak Jokowi di dua hari yang berurutan. Jadi, nggak mungkin Pak Jokowi, kalaupun benar dia biasa puasa Daud, nggak mungkin itu dilakukan selama 18 tahun tanpa jeda. Gimana nih kalau menurut kalian?
Tampaknya Pak Jokowi dan keluarganya, terutama anak-anaknya, mereka nggak menyadari ada perubahan sikap masyarakat. Mereka nggak menyadari kalau masyarakat sudah terbuka matanya akan kepalsuan-kepalsuan keluarga mereka. Mungkin di benak mereka, semua kritik dan diprotes yang sekarang banyak bermunculan hanya diajukan oleh mereka-mereka yang kalah di pertarungan pemilihan presiden kemarin. Mungkin di benak mereka, semua kritik dan diprotes hanya diajukan oleh kaum patah hati dan kaum lobet 16%. Inilah yang salah dipahami sama Pak Jokowi dan keluarganya. Mereka nggak menyadari, rakyat juga berpikir dan punya nurani. Rakyat nggak bisa dibikin puas hanya lewat kucuran bansos secara berlimpah. Dan yang sekarang ini terjadi, Pak Jokowi dan keluarganya sesungguhnya sedang menghadapi kelas menengah Indonesia yang marah. Pak Jokowi dan keluarganya sedang menghadapi kelas intelektual Indonesia yang muak. Pak Jokowi dan keluarganya sedang menghadapi anak-anak muda Indonesia yang kritis dan pandai. Itulah yang nggak disadari sama Pak Jokowi dan keluarganya. Dan makanya kita pun menghadapi perilaku Kaesang yang aneh dan serba menantang tadi. Lewat aksi-aksinya, Kaesang seolah menantang para pengkritiknya. Dan tentu saja, ini malah semakin memanaskan serangan-serangan netizen kepada keluarga Pak Jokowi. Dari mulai soal pesawat jet pribadi, akun Fufu Fafa, dan bahkan soal selingkuhan Clara. Semuanya dibongkar sama anak-anak muda yang marah. Presiden Jokowi, ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Puasa Senin, puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah taala melebihi seorang ulama dan Ali Muhtar Ghawalin, apa pendapat Bapak dengan apa yang disampaikan Pak Ali Muhtar? Iya, saya ngelihat ini bahkan ada katakannya sampai hari ini Presiden Jokowi itu per hari ini sudah puasa Daud selama 18 tahun. 18 tahun puasa Daud. Itu pasti salah. Oh ya. Karena puasa Daud itu artinya puasa seperti Bu Sinta Nuriyah itu puasa Daud. Sehari berpuasa, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu selang-seling, puasa terus selang-seling enggak putus bertahun-tahun. Nah, kalau penjelasan Pak Ngabalin itu salah. Karena saya sering bepergian Pak Jokowi makan di siang hari. Saya ke luar negeri ya, ke Thailand baru bulan pertama gitu. Kan 3 hari di sana, KTT ASEAN. Waktu makan siang gitu ya. Saya ke Australia kunjungan pertama ke negaraan. Ya, tiba makan, di pesawat makan, jamuan ke negaraan makan. Nggak ada itu. Nggak benar itu kalau puasa Daud. Pasti salah lah. Saya ke Kamboja juga. Makan tuh 3 hari berturut-turut. Makannya kan bersama. Karena pengalaman Bapak cukup banyak dengan satu Pak Jokowi, delegasi ya? Terakhir ke Malaysia kan disiarkan. Begitu tiba makan, besoknya makan lagi. Gimana puasa Daud? Atau mungkin maksudnya Pak Ngabalin ketika Pak Presiden di dalam negeri gitu, bukan di luar negeri. Enggak juga, enggak kan juga. Sering rapat. Kan sering rapat-rapat sidang kabinet juga iya. Ikut makan ya? Saya enggak tahu kalau Senin Kamis. Kalau puasa Daud pasti tidak. Gitu ya. Kalau puasa Daud pasti tidak.